Catatan buat para penonton, segala video di konten ini berbahaya. Tidak untuk ditiru, jika teman semua meniru adegan yang ada di KWNTN ini dan terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka itu bukan tanggung jawab kami. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, kita tadi ditelepon sama Mas Usman. Katanya di jalan pas Mas Usman mau kesini itu ada ular welang guys. Atau ular weling, saya juga belum tahu karena belum saya lihat sih ya. Kita mau ngambil hook dulu ya. Kita samperin Mas Usman. Nah, ini kita udah bawa hook. Kita jalan nggak jauh dari sini sih ya lokasinya. Gelap guys kameranya. Saya mau nah kamera depan karena nggak ada kameramen lagi, karena sekarang udah jam kurang lebih ya jam 11 guys, jam 11 malam. Nah ya, itu katanya Mas Usman itu lagi mau jalan ke rumah saya, tiba-tiba lihat ular belang guys. Katanya ular belang, tapi nggak tahu sih. Coba kita jalan. Nah ini kebetulan ada itu sih guys, apa barang gawe kayak hajatan. Tetangga saya itu ada yang hajatan guys. Nah itulah babi kondangan guys. Di sebelah sana itu ada hajatannya, di sebelah sana guys. Sebentar lagi kita nyampe guys. Ya tempatnya itu sebelah makam lah. Gak jauh dari sini sih. Bentar lagi kita nyampe guys. Ternyata hajatannya udah lagi wayangan guys. Sudah menjelang malam. Gelap ini. Itu makamnya itu ada di sana guys, di sana tuh. Saya flash dulu ya. Nah, itu makamnya di sebelah sana guys. Mas Man itu mau jalan ke sini. Nah, itu tuh Mas Usman kayaknya tuh. Sedang mohon sorry. Oh, ternyata mau ngerong ternyata guys. Tuh. Oh iya, berarti tadi mau ngerong ya Mas Usman? Iya, mau ngerong ini. Jadi ini sebenarnya ularnya mau ngerong guys, ngerong sana tuh. Tadi lewat jalan atau gimana Mas? Lewat jalan tadi. Hati-hati loh, saya juga belum bisa apa ya, saya bawa hook supaya biar lebih aman Mas Usman. Ini gimana, mau kita amankan atau gimana? Amankan saja. Ya ini karena ini rumah guys, ini rumah ya guys. Nah rumahnya Mas Usman itu di sana tuh, tadi lewatnya sini nih. Sebenarnya ada jalan tapi muter lewat sana, jauh lewat muter sana. Mas Usman lewat jalan pintas ini, pinggir kuburan tuh. Nah, makamnya di sana guys. Ini nggak taunya malah dihadang sama ular belang ini guys. Ini ekornya tumpul ya. Nah ini adalah salah satu ciri khas dari ular welang guys. Nah, ular welang itu mempunyai ekor tumpul guys. Kalau bahasa latinnya itu Bungarus fasciatus kalau nggak salah. Ini Bungarus fasciatus. Ini sukanya kayak gini mas, memang ngerong-ngerong kayak gini jalan-jalan. Gak apa-apa pegangin ekornya gak masalah. Pegang aja mas, mau lari. Tuh kan cepet banget. Tuh. Awas jangan-jangan ke depanan, takutnya mau salah pegang. Soalnya orang-orang kadang mengira bahwa ular ini kepalanya dua guys. Karena yang jelas ini ekornya tumpul seperti kepala tuh. Ya, ekornya itu seperti kepala tuh. Nah, makanya ada yang bilang kepalanya dua tuh ngerong tadi guys.
sama Mas Usman ditarik, alhamdulillah. Kalau enggak bahayanya luar biasa, nanti masuk ke dapur rumah sangat beresiko, guys. Ini ular satu ini hex venom, guys, atau berbisa tinggi. Ya mematikan lah, cukup berbahaya kalau dibiarkan di tempat-tempat kayak gini. Kita mungkin diamankan dulu, kita bawa ke tempat yang sekiranya ya aman lah, begitu. Amankan, guys. Amankan ya. Coba kita tangkap. Lumayan besar ini, guys. Coba ukuran sini. Jumbo. Mas Usman pegang. Nah, ini coba saya amankan, guys. Ini hook, guys, namanya hook. Nah, ini kepalanya nih. Nih. Kepalanya nih. Deketin aja enggak apa-apa. Tuh, bahaya ini. Mana nih kepalanya nih? Enggak kelihatan, guys. Takutnya mbok salah. Mbok salah pegang, guys. Lepas, guys. Susah ini kepalanya diumpetin terus. Tarik ke jalan aja, Mas. Ini apa? Mau kerusak kepalanya apa? Hit. Ini karakternya memang kayak gini, guys. Deplak-deplak, guys. Deplak-deplak. Coba baterainya yang jelas ke kepala. Nah. Deplak-deplak, guys. Kepala masuk mana? Kepala, Mas. Coba kepalanya mana, Mas? Nah, ini, guys. Nah, ini, guys, tuh taringnya tuh. Jadi dia mempunyai taring kecil tapi mematikan, guys. Tuh. Coba pakai hook-nya. Hook besaran, guys. Ini taringnya nih. Nah, ini taringnya kecil banget tuh. Kan? Kecil sekali tuh. Tapi mohon maaf ya, dia mempunyai kelebihan berbisa tinggi, guys. Sangat mematikan. Digigit-gigit, guys. Bahaya ini, guys, kalau dibiarkan di sini. Yaudah, kita amankan lah ya. Kita amankan terlebih dahulu. Kita bawa pulang. Gitu. Nanti suatu saat kalau sudah ibaratnya sudah enggak terlalu stres, kita rilis kembali. Di rumah masih ada apa ya, kobra kemarin dari temen, ada yang memberi karena dia menemukan di samping rumah, jadi dibawa ke tempat saya, guys. Besok kita rilis bareng mungkin sama ular-ular kayak gini. Oke, mungkin sebut sampai di sini lah ya, Mas Usman. Yeah. Terima kasih juga sudah membantu. Terima kasih, Mas Sus, sudah diamankan. Oke lah. Ini sekian dari Suryo Palo. Pamit undur. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.